saya nggak biasa pakai high Oh ya 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 biasa. Iya, iya. tapi anyway selamat datang semuanya yang ada di sini dan tentu saja selamat malam pemirsa kompas tv dimanapun anda berada saya Denta Mira Kusuma senang menjumpai anda kembali tentunya bersama dua rekan saya kami Diara Radisti dan Tara The Tours di Three in One gali informasi jadikan inspirasi Ini ada tepuk yang aneh dengan Oke okay ya, tepuk tangannya. Iya. Ya, ada yang aneh dengan Disti di sini. Sebenarnya tidak ada yang aneh hmm. ya namanya 3 in 1 ini kita akan selalu ngobrol berbincang akrab dengan salah satu tokoh di mana setiap tokoh pasti punya cerita. Iya dan tentunya kita akan mengorek dan menggali informasi oh, dari mengorek. sang toko ini. Tuh. Ya, dan pastinya ada hubungannya juga dengan apa yang dipegang Disti, bukan? Aktris aktor Sutraden... uh, di atas Pendulis. itu uh, bisa jadi yang pasti adalah sineas. ketebak nggak? Iya, dan ada satu clue yang paling hmm. oh. uh, apa ya, ibaratnya paling heboh dia deh banget deh. Iya. Kalau saya sih yang paling ingat adalah pernah tidak berbusana waktu di itu. tempat umum. Di tempat umum sih kalau bisa saya bilang adalah tempat umum. Ya, kalau gitu langsung saja kita sambut Joko Anwar. Anwar. Halo so, sekarang baginya rapi. Sekarang bajunya rapi, saja. Sekarang lengkap. Selamat malam. Halo. Apa kabar? Baik, 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 baik. Dan sebelum kita ngobrol-ngobrol, kita simak dulu yuk tayangan berikut ini. Berkat tangan dingin Joko Anwar, belasan film anak negeri mendapat pujian dan penghargaan dari dalam maupun luar negeri. Film Arisan dan Janji Joni melambungkan Joko Anwar sebagai insan film yang punya daya bercerita inovatif. Oi, Masih kucampur, eh. Joko tak sekedar menghadirkan hiburan semata, film-filmnya tetap dibangun dengan serius, idealis, dan pendekatan yang tak biasa. Tentu ini sebuah perjudian seandainya tak laku jadi tontonan. Nah. Joko Anwar lulusan Teknik Penerbangan ITB yang terpikat dengan dunia perfilman. Joko tajam bicara politik, katanya, "Kita boleh benci politik, boleh benci politisi, tapi jangan sampai kita buta politik supaya tidak dibodohi." Itulah janji Joko. Itulah janji Joko, tapi ada yang unik dari uh, apa tadi. Dari ITB, ya? dari ITB teknik, teknik penerbangan. penerbangan, mesin Jadi... lagi ya mesin penerbangan kan? Yeah, yeah. Kok kepikiran sih uh, untuk masuk ke film gitu? Tadinya sebenarnya mau pengen masuk IKJ, cuman uh, IKJ ternyata setelah diteliti mahal banget buat saya pada waktu itu. Hmm. Akhirnya masuk ITB karena murah. Okay. Uh, terus di ITB juga ada Liga Film Mahasiswa uh, itu UKM kegiatan mahasiswa yang di mana uh, anggotanya bisa belajar bikin film, megang kamera. Tapi ternyata masuk ITB saya nggak keterima di UKM itu di LFM ITB. Hmm. Jadi ya udah belajar aja, lulus cepet, dan akhirnya setelah lulus melamar ke semua PH PH yang ada di Indonesia, dan gak keterima juga. <tion> <tion> tapi masuk ITB juga kan nggak gampang, artinya harus pinter juga dan lulus cepet lagi betul. M -m. Gampang Api... sih kalau saya. <tion> oh oh. Ya. Betul, dulu berarti, gitu. berarti gini ya. Pinter ya. juga nih luar ah. biasa, betul. Tapi tapi sejak kapan sih terpikir untuk Pengen nih terjun ke dunia film. Itu mulainya kapan? Sejak kapan? Uh, sejak kecil. Jadi saya itu uh, kebetulan lahir dan besar di sebuah tempat yang tidak kondusif buat seorang anak untuk lahir dan tumbuh berkembang. Di, di sebuah tidur. daerah di Medan mm -hmm. Sumatera Utara. Uh, di dekat terminal. Mm -hmm. Dan itu tempatnya kumuh. Uh, anak umur 14 tahun sudah nikah. Kalau nggak hamil ya dihamili. Atau masuk penjara <laughs> gitu. Okay. Terus uh, saya uh, melarikan diri ke dunia-dunia yang lebih Menyenangkan lewat film-film yang saya tonton Jadi ada sebuah bioskop, dulu nama bioskopnya Remaja Teater Saya jalan kaki dari umur 5 SD 2 km, nyebrang-nyebrang jalan Dan nonton di situ. Di Tapi rumah itu biasanya kalau film-film yang ada di situ kan hmm. bener gak sih biasanya nih justru yang kayak beranak di atas apa gitu kan suka beranak, gitu judul-judulnya <laughs> kan suka agak beranak menakutkan di atas gitu orang. ya. <laughs> <laughs> itu kan suka ada judul-judul yang menakutkan gitu. Itu film beneran yang waktu ditonton artinya ya, film. Adalah, beneran. Film dalam arti <laughs> film yang untuk anak-anak tonton gitu. Enggak film-film yang saya tonton dulu kebetulan film-film kungfu yang sangat violent oh, gitu ya. Terus film-film okay. horror. Terus karena saya nontonnya itu nggak masuk ke dalam bioskop. Seringnya itu nonton dari lubang angin karena nggak punya duit juga. Oh. Jadi uh, kalau misalnya ke bioskop kebanyakan saya nonton dari lubang angin nonton uh, ngintip gitu. Itu gak masuk Kalau misalnya ya? ada duit ya baru masuk. Ya, ya, ya. Pertama gitu. kali terjun jadi ya. filmmaker itu gimana ceritanya? Film Arisan bukan sih waktu itu? Awal pertama kali sebenarnya gini saya jadi wartawan untuk untuk Jakarta Post ya. Uh, okay. Terus uh, saya menginterview ya? menginterview banyak filmmaker filmmaker. Hmm. Kebetulan saya juga jadi kritikus film juga sempat Jakarta Post dan uh, uh malah banyak ya. Oh. Sebel sama saya tapi semua suatu film saat, dibilang jeleknya gitu. Suatu saat saya pernah menginterview uh, Nia Dinata pada waktu itu untuk filmnya Cabaukan dan akhirnya dari interview kita ngobrol-ngobrol bagaimana cara membuat film kok dia malah nanya kok malah kamu uh, ngomong banyak soal ya, script writing apa kamu pernah nulis script okay. gitu kayak gitu aku bilang Oh saya pernah nulis skrip beberapa dan akhirnya saya tunjukkan uh, beberapa halaman pertama dari skrip Janji Joni. Hmm. Dan ternyata uh, Tetehnya suka dan uh, dia ngajak saya untuk nulis Arisan pada waktu itu. Nulis bareng Arisan uh, karena dia bilang uh, aku lagi butuh uh, co-writer untuk nulis film Arisan. Nanti kalau misalnya film ini selesai nanti Janji Joni kita produce dan ternyata hmm. dia menjalankan. Hmm. Wow kita hmm. lihat dulu ya seperti apa hasil karya dari mas Joko Anwar. Iya, atau bang. abang ya, oh, tetep loh <laughs> gak mau dipanggilnya mas abang okay. bukan orang Jawa kata dia tergantung sama sama nih, Kalau <laughs> yeah. film kita pastiin filmnya jangan sampai putus di tengah-tengah. Setelah itu aku kasih tahu nama aku, deal? Woi, hey, pake gak? Masih gue campur ya? Eh. paling baru memang modus anomali Janji Johnny, dan Joni, Carla dan itu terlarang itu terlarang. terlarang modus anomali itu yang saya tulis dan saya suterdarain kalau hmm. yang saya tulis ada beberapa seperti Arisan Quick Express uh, Express Express <laughs> uh, fiksi dan Jakarta Undercover. ciri-cirinya apa sih yeah. dari semua film-film Abang, religius siri apa? Religius. <gulis> masa? Tidak. Adi -adi yang mana Dari religius? mana ya? Dari mana, ya, <gulis> mana ya, ya. <gulis> Religius menurut Joko Anwar. Religius. <gulis> menurut Joko Anwar. Ya. Ya. Kalau ya. dari triknya atau tekniknya gitu, biasanya kan pasti ada kesamaan antara satu film dengan film yang lain hmm. karyanya Joko Anwar. Tuh biasanya tuh ada yang, ya walaupun tidak tidak eksplisit kelihatan gitu, hmm. tapi pasti kan ada karakter yang sama itu satu sama lain. Ada semua film saya ada perempuan hamil. Tidak gitu. Perempuan hamil, terus um, uh, apa namanya? Ada yang hamili juga. <laughs> Semua film saya itu ada perempuan hamil dan kena bencana. Kena, kenapa itu? Oke, kenapa? Okay, kenapa? <laughs> Jadi di Janji Joni itu ada perempuan hamil yang ter, uh, kayaknya hampir melahirkan di taksi. Hmm. Di Kala ada perempuan hamil yang dilindas truk. Aduh, minta, minta di pintu terlarang ya. ada <laughs> di pintu terlarang perempuan hamil <laughs> itu sebenarnya subconscious ya saya nggak 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 iya, nggak nggak bisa nggak kan? naruh nggak naruh sengaja tapi setelah saya lihat kok semua film saya ada perempuan hamil ya bahkan mau dosa ada perempuan hamil Dan mau. itu nggak nggak memang gitu. refleks aja ya tiba-tiba ada ternyata saya uh, saya pikir-pikir kenapa saya sangat tertarik sama perempuan hamil dan perempuan hamil itu semuanya Kena, kayak kena musibah gitu. Saya bikin kesimpulannya dalam sebuah film pendek setelah saya pikirin yang ini kenapa? Saya bikin film pendek judulnya Waiting Room. Um, di situ saya uh, sekedar apa? Menimbulkan, menggulirkan pertanyaan. Orang-orang yeah. uh -huh. itu punya anak, kenapa? Gitu. Okay. Kan banyak apalagi di negara berkembang termasuk Indonesia, orang punya anak karena hanya mengikutin uh, just to follow the crowd. Gitu. Oke. Okay. Tanpa berpikir mereka punya plan gak buat si anak ini? Oh, saya rezeki, bisa jawab itu. Rezeki, Kita bisa ya. jawab itu. Makin Kita banyak, banyak anak. Karena banyak anak. banyak orang-orang <laughs> punya 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 anak karena uh, alasannya bukan untuk for the sake of the okay. child. Ada yang nanti kalau sudah tua ada yang ngurusin okay. untuk hiburan, hmm. macam -macam untuk macam-macam untuk meneruskan keturunan. Tapi okay. untuk untuk anaknya sendiri uh, banyak yang tidak bisa punya pikiran itu. Oke. Gitu. Ya kalau gitu nanti kita lanjutkan lagi obrolan Mas, bersama <tuk> abang yang satu ini. Jadi jangan beranjak dulu tetap bersama kami dalam 3 In One Gali Informasi Jadikan, Informasi. Jadikan Inspirasi. <tuk> <tuk> ya, nah, sih? Abang yang mana bang? Pakai itu tuh? Tidak ada di sini <tuk> di belakang. Di belakang? Ah oh, masa sih. Tidak nah, itu yang pakai rol. Yang mana <tuk> yang role, bang? <tuk> bang? Role, yang ini bukan. Yang pakai bando merah itu bukan. Yang pakai rol bukan ya. Ayo udah bisa depan nih. Pertemuan Gali Informasi, Jadi Jadikan inspirasi. inspirasi. Ganggu gak sih kalau saya gini <laughs> di sebelah? <diseluruh. Lumayan. laughs> Tapi kita pasti akan bahas tentang film-filmnya Joko Anwar nih. Film apa sih yang pertama kali disutradarai? Uh, film panjang yang pertama kali saya sutradarai judulnya Janji Joni tahun 2005. Janji Joni, aku suka banget film itu. Uh, komedi romantis ya secara sering ya, banget <laughs> Dan komedi. itu dapat banyak award ya kalau nggak salah ya lumayan sampai mm -hmm. akhirnya acara ini juga kita kasih tema adalah janji cok janji, joko. Joko. janji oh, joko. Iya. tapi kalau kita lihat dari semua film yang udah dibuat ini kan banyak juga film-film pendek ya. lebih susah mana bikin film yang panjang sama bikin film yang pendek film panjang lebih susah hmm. oh ya? kalau film pendek itu uh, memang gini saya bikin film panjang itu 2 3 tahun sekali kan karena memang persiapannya juga lama nah in between saya Ngerjain film pendek supaya nggak lupa cara ngedirect film gimana gitu. Hmm, dan kebanyakan okay. film pendek yang saya buat itu lebih spontan, ada yang nggak pakai skrip gitu. <hah> kadang kadang <hah> saya cuma ngajak uh, teman-teman saja di kru dan pemain yang sama sekali nggak kita plan mau bikin film apa kita shoot. Jadi lebih ke eksplorasi gitu. Terus Janji Joni itu dulu idenya dari atau Janji Joni itu dari? idenya tahun 97 saya nonton film di Bandung pada waktu masih kuliah dan telak, ketika, filmnya. Oh, matanya berhenti, filmnya oh, iya, berhenti, filmnya berhenti. Terus <laughs> karena zaman dulu anak kuliah kan ngumpulin duit untuk nonton susah, akhirnya saya naik ke atas 25 20 menit, hmm. semua orang keluar. Akhirnya saya masuk ke ruang projectionist, saya tanya, "Loh, kenapa uh, filmnya, filmnya mati?" Berenti. Dia bilang, "Filmnya belum sampai." Loh, <gasps> emang gimana? Ternyata roll film itu dibagi-bagi, ya, gitu. di share itu. antara dua atau tiga bioskop. Hmm. Baru, oh itu good idea untuk bikin film, makanya saya tulis. Jadi film-filmnya kebanyakan dari cerita asli atau khayalan? Film-film uh, saya selalu reaksi sosial sebenarnya. Juh, Walaupun itu filmnya sosial. film thriller, kayak film Kala kan film thriller ya. Mm -hmm. Tapi itu reaksi sosial ketika pertama kali uh, di um, digulirkan ide untuk uh, ada undang-undang anti pornografi dan porno aksi pada waktu yeah, okay. itu. Itu langsung... Oh, what's going to happen nih? Kalau misalnya Indonesia punya undang-undang anti pornografi pornografi, aksi gitu. Mm -hmm. Itu ada reaksi sosial, jadi kalah adalah uh, reaksi sosial dari itu. Gitu, oh, kalau okay. pintu terlarang itu sebenarnya direct response terhadap yang saya bilang tadi. Tuh. Kenapa orang Indonesia uh, kebanyakan just following the crowd, hmm. uh, punya anak gitu, loh. tanpa okay. mikir bagaimana punya plan apa enggak. Untuk supaya anak ini hidupnya bahagia gitu. Modelnya gitu. banyak gak sih kalau bikin film gitu? Uh, fil uh, Lumayan banyak sih, kalau ya, misalkan bikin Janji Joni ini kan masih pemula dong waktu bikin Janji Joni, terus gimana? Janji Joni, film-film saya itu nggak tergolong mahal ya. Hmm. Uh, kalau Janji Joni cuma uh, 3 miliar kalau nggak salah. Gak mahal Dan ya. Itu Dan itu dibandingkan sama film-film ingin... lain yang <laughs> okay. 20 miliar okay. itu kan jauh gitu ya. Memang bikin film mahal banget memang karena hitungannya per hari ekumennya. Kalau uh, kalah sampai itu ya sekitar 6, 6 miliaran. Hmm. Jadi artinya? Modus lebih jauh lebih murah. Oh iya? Oh, karena okay. memang satu pemainnya cuma sedikit dan uh, lokasi juga cuma di hutan satu. Yeah. Kalau film yang paling favorit dan film yang paling dianggap paling buruk lah. Oh. Film favorit, ya, terutama film favorit lah. Ya? Oh. Favorit oh. favorit Kalau film favorit saya kebetulan film uh, tahun 2000, bang Joko semua nih. tahun 2000 saya itu jenuh banget, saya nggak mau nonton film. Itu betul-betul tayang -betul film ini kayak nggak ada gunanya, bikin Rata. saya malah lebih gundah gitu Tapi ya. Tapi kan dulu film asing juga lagi di band kan waktu tahun 2000-an itu. Enggak, itu baru tahun lalu. Ini tahun 2000 way back gitu ya. Oh, dan okay. saya betul-betul ini nonton film ngapain sih dan saya udah enggak enggak percaya sama film, enggak percaya sama cinta, C. Oh, okay. Terus saya nonton satu film yang membuat saya percaya kepada dua hal itu lagi. Apa itu? Judulnya adalah Ush, ini. Mau saya bantu? Lebih tarik dikit. <laughs> oh, 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 oh. Punch, punch drunk, and love. love. Okay. Oh, punch, crunch, kaya Drunk kayak gini ya, kayak ditato ya. Sampai di siapa ya? Sakit. Oh, ben -ben 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 ya? Itu coba, filmnya uh, itu filmmaker, namanya Paul Thomas Anderson. Oke. Okay. Kalau hmm. menurut saya ini, ini, sih dia, itu dia, itu Ini itu dia, itu film itu dia, 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 oke lah. betul dia, itu dia, ini, dia, itu dia, itu itu tuh, tuh. tuh. Oh iya, yeah, iya, yeah, yang di belakang yeah, yeah. tuh Paul Thomas Anderson. Ini nih nih nih, Punch Drunk Love yang bawah kiri. Ah, ini, oh, ini, ini, juga okay. bagus nih ya, Eternal Sunshine. Ini juga bagus. Nah, Yo, ini okay. dia nih. Ini. Film ini saya. Okay. apa sih? Saya, uh, nah, saya ini tentang apa sih? Kalau sini saya nah, Adam Sandler. Nah, ini filmnya sangat simpel simple banget. Seorang laki-laki yang nerdy gitu mm -hmm. terus tidak pernah bisa berkomunikasi secara proper sama teman-temannya, sama keluarganya, sama kakak-kakaknya. Ketemu sama perempuan yang sama sifatnya dan akhirnya mereka okay. jatuh cinta. As simple as that, tapi bisa membuat saya nontonnya kayak nonton film horor sama sama action oh, pegangan kursi gitu. karena it's very gripping gitu yes. hmm. jadi itu membutuhkan seorang yang sangat jenius untuk bisa bikin film seperti itu Ka simple uh. tapi ya, gitu, kan kan excited. Gitu. Yang paling buruk, yang paling buruk. Film yang paling buruk. Film buruk. Belum, 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 belum. Bentar, jangan banyak. dijawab dulu kalau yang buruk. Yang buruk jangan <laughs> dijawab dulu, tapi kita lihat nih. Kayaknya di Madam X gitu ya. Uh -huh. ada, ada yang, yang pernah juga, juga, juga main di situ nih. Hey. Tuh, oh, siapakah ini? Ada hati bukan, 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 ini, bukan ini. Aktor juga. Saya jadi bingung, yang mana sih? Abang yang mana bang? Pakai itu tuh. Gak ada, saya di belakang. Di belakang, masa sih? Enggak, itu yang pakai Yang mana bang? Yang ini bukan yang pakai bando merah itu bukan yang pakai roll bukan ya ayo udah bisa nembak nih kayak tata dado ya bapak ngomong ya almarhum tapi kenapa kenapa bisa sampai masuk ke dalam pemeran di situ. Dulu, dulu gini, saya sebenarnya dulunya anak kecil ya waktu SD kelas 1 kan gak tahu filmmaker itu apa. Film itu ada saudara juga sih gak tau. saya masih ada saya masih agak ketawa-ketawa bang. Dan saya taunya Uh, elemen dari film itu aktor Saya pengen jadi aktor bintang film okay. zaman dulu. Orang-orang ketika masuk ke kelas tuh, kelas satu semua ditanya, "Kamu mau jadi apa, insinyur? Kamu mau jadi apa, dokter pas?" "Kamu jadi apa?" "Aku bilang jadi bintang film, semua orang ketawa oh. gitu kan?" "Kebetulan abang saya menjemput saya nunggu okay. di depan pintu kelas dan pas saya keluar dia ketawa-ketawa gitu." "Mana bisa kau orang Medan kan?" Yeah. "Mana bisa kau jadi bintang film? Kau kan tak ganteng gitu kan?" <laughs> "Saya nangis pulang ke rumah kan?" "Terus saya bilang." Kenapa kau nangis? Kata mamaku, kata ibuku. Yeah, <laughs> Kenapa mama. kau nangis? Uh, kata abang, aku nggak bisa jadi bintang film karena tak ganteng, gitu kan? Kan kau berharap ibu kan biasanya bilang pasti oh, orang mau ganteng. Dia bilang kayak gini. <laughs> Tapi kan nggak jelek. <laughs> okay. Sejak saat itu, uh, gua melupakan impian jadi seorang bintang, bintang, bintang film. film karena gua tak tak ganteng dan tak jelek. <laughs> Tapi <laughs> setelah itu standart. berkembang, pingin jadi seorang filmmaker. Nah tapi setelah saya jadi filmmaker saya punya banyak teman-teman filmmaker saya balas dendam hmm. yang mau bikin film saya bilang aku main dong gitu jadi sampai sekarang saya sudah main film sekitar 17 film layar lebar 17 film. Wow. Lebih banyak dari film yang saya tulis. Bisa Jadi penasaran. Jadi lengkap ya. Jadi lengkap semuanya. Terus yang paling seru apa? Yang paling seru selain Madam X ini? Paling seru Madam X terus ada film banyak ya. Yang babi paling gokil gitu jadi apa? Yang paling gokil babi buta ingin terbang. jadi babi jangan-jangan. itu filmnya film art house yang bikin filmmaker sangat berbakat banget dari Indonesia menambahnya festival namanya Edwin itu Uh, adegannya adegan uh, Trisam Oke. Okay. Hardcore. Oke. Okay, <laughs> Kalian okay, okay. cerita Indonesia. tidak banyak <laughs> ya, ya, ya. Pasti <laughs> pasti bener -bener pasti bener -bener agak bener -bener susah tayang kita ya. Tapi tadi ada pertanyaan yang belum terjawab iya, ya. Film terburuk. Okay. Saya masih penasaran. Tahan, film terburuk yang pernah. Tahan dulu. Tahan dulu. Tahan dulu. <laughs> tahan dulu. Biar kita semua penasaran. Kira-kira apa film terburuk menurut Abang Joko Anwar. Jadi jangan beranjak dulu. tertabrak sama kami dalam Three in One. gali informasi jadikan inspirasi. Ya. Ayy. Eh, pokoknya hari ini abang mau nonton film horor. Haha. <tuk> 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 dan tadi uh, Bang Bang Joko Bang Anwar Bang Anwar, bang Anwar ya Bang Anwar sudah per, uh, bilang tadi bahwa yang namanya bikin film pendek tuh luar biasa gampang. Enggak luar biasa sih, pokoknya gampang lah bahkan kadang nggak perlu pakai skrip segala ya di sini. Sekarang kita mau challenge, di sini mau challenge nih kayaknya nih gini, udah gini, siap gini. nih. Kalau saya udah pegang ini udah pasti berhubungan dengan Sutradara, ya, yang sutradara. ini juga nih berhubungan sama sutradara kalau <laughs> nggak Razia. <laughs> ya, enggak, <laughs> enggak, Kalau saya itu saya dikenal sebagai sutradara bisik-bisik. Jadi kalau misalnya saya oh, oh, memberi oh, memberi, oh, memberi arahan ke pemain, saya lebih suka berbisik, lebih intimit oh, oh, gitu. Oh, oh, oh. oh, oh. Kalau pakai ini kan teriak-teriak, gitu. nanti kalau misalnya marah okay. semua orang lihat saya marah nanti... Oh pengennya... Ya, lose my cool bit. dong. Oh, okay. oh tetap oh, oh, pengen kelihatan cool. cool. Yeah. Oke, okay, kita coba deh ya. di sutradara bukannya malah pengen kelihatan supaya... Apa itu? masalahnya. Kalau misalnya seorang sutradara kepingin kelihatan otoritatif dan marah-marah ngomongnya hmm. keras, itu karena dia nggak tahu apa yang dia lakukan. I jadi, see. dia daripada dimarah marah sama orang, dia mending marah-marah dulu. Gitu loh, okay. <laughs> kalau director yang tahu, dia mau apa? Dia pelan-pelan aja ngomong. -mong. Jadi Kebanyakan sutradara yang uh. enggak benar, berarti ya belum tentu banyak banyak, oh, banyak, ya. banyak, karakter -banya, <laughs> banya iya. yang nggak tahu dia ngapain loh benar. coba okay. sekarang coba kita tantang ya bagaimana Mendi Joko Anwar ini mendirect sebuah film Mendi Mendi mendirect sebuah film. Mendi ada pemainnya dong oh, ada, dong, ya. Saya, punya, ada saya, ada saya, punya, saya punya siapa saya punya. Kita panggil ah, kita, kita kiri kiri teman ya. kita dua figuran yang oke. Okay. Yang satu Bruno Mars. Ya. Bruno Bruno kita Mars hadirkan Bruno Mars. Benuh Yang kedua, ini tadi Queen Latifah ya. Queen Latifah. Queen Latifah ini adalah dua talent kita. Silakan pikirkan, kira-kira dua talent ini mau dijadikan sebagai apa, ya? Ini Filmnya, susah. Enggak, ini susah komedi thriller. Nah, oh, thriller. komedi thriller, aja. Susah enggak. karena kalau bikin film pasti ada jagoannya, ada oh, bisa, bisa. banditnya. Ini dorongnya muka bandit. Nah, Coba gini-gini ya. Kalau yang namanya komedi, muka mereka udah komedi banget. Triller, muka mereka juga udah thriller banget sebenarnya. Ya, silakan. Dipikirkan okay, kalau dipikirkan ya, secara bang, singkat. Anwar, kalau Benu ini udah akrab dengan kamera, jadi ya, bakalan saya, lebih gampang. Dia main film kok, film yeah, horor ya. Agak kesini ya. Kesini. Pernah kan? Tuh, saya pernah. kesini. Film itu saya tonton semua. Ois, oh yes. oh yes. silakan di direct okay. mereka harus jadi apa? Ini semua laki-laki kok kayaknya, Enggak ya? Oh, ini perempuan, ini perempuan. Okay. Kayak biasanya gini, kalau misalnya ini sekaligus bagi-bagi uh, sharing yeah. ilmu Boleh. mungkin yeah, ya, untuk yeah. Kalau misalnya director uh, kebanyakan itu kalau ngedirect pemainnya selalu meminta pemainnya itu untuk mengeluarkan satu emosi, misalnya kamu harus marah, kamu harus sedih. Hmm. Hmm. Itu salah. Hmm. Hmm. Karena apa? Karena nanti yang keluar kemarahan dia sama kesedihan Falsu. dia itu Falsu. palsu dan nggak bisa ditakar dan tidak okay. ada motivasinya okay. dan gak real. Makanya sinetron kebanyakan mendelik-mendelik gitu. Aku setuju. <laughs> itu karena cuman disuruh kamu marah-marah, dia marah gitu terus kurang terus. naikin 20%. Makin melotot. Makin melotot. Kurangnya 50% Jadi Gini. Oh, 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 oh. Yeah, okay. Nah kalau mendarek pemain Untuk... itu seharusnya diberikan emosi Diberikan latar belakang kenapa dia harus punya emosi tertentu Misalnya uh, Pertama mereka dikasih karakter Misalnya sekarang aku kasih karakter Kalian berdua itu adalah seorang kakak adik Karena mirip kan Mirip <tuk> 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 Kakak adik Oke okay, sekarang sudah aku kasih karakternya Kakak adik dan mereka uh, umurnya Kira-kira uh, 15 tahun sama 16 tahun Okay. Beda oh, nih. beda setahun ya. Setahun. Beda setahun sama aslinya kan. Oh, ya? Ya. Ya, ya. Sudah di, su, setelah dikasih karakter, mereka dikasih situasi. Situasinya adalah ini malam minggu. Kendaraan komedi cuma thriller satu. ya, komedi huh? thriller ya. Ini drama rumah tangga deh. Nah, 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 saya yang nentuin komedi thriller. Komedi thriller, oke. Saya okay. produsernya soalnya. Oke. Okay. <laughs> saya produsernya, jadi ya udah, saya yang ngasih. Oke, okay. okay. ini malam minggu ceritanya dan masing-masing <laughs> uh, tidak bisa pergi kalau nggak berdua. Sedangkan kamu kepingin nonton film romantis komedi. Oh, okay. Kamu pengen nonton film horor. Motivasinya, nah yang diberitahukan kepada pemain itu hanya motivasi. Jadi bukan cuman kamu harus marah-marah uh, ke dia nggak bakal dapet, tapi motivasinya. Hmm. Motivasi kamu adalah supaya dia mau pergi sama kamu naik uh, mobil untuk nonton film horor. Ya, motivasi kamu adalah supaya dia mau pergi sama kamu nonton film komedi. Comedy. Tapi at the same time, kamu tuh sudah uh, uh, melakukan beberapa pembunuhan dan dia nggak tahu. Oh, wow. Kamu, kamu, nah, kamu motivasinya pingin bikin dia ikut sama kamu nonton film romantis komedi, tapi juga membuat diri kamu bersabar supaya tidak membunuh dia. Gitu ya? Adegannya ada di ruangan tamu di ruangan tamu ruang ya, ruang oh, kamu. Iya. Okay. kamu lagi uh, dikasih tahu sama pemain di lagi ngapain? Kamu lagi membuka-buka buku-buku yang isinya catatan harian di mana korban-korban kamu kamu tulis di situ. Ini, ini catatan buku oh, iya. tulis Aduh, dan kamu berpikir abis saya baca ini aku mau nonton film romantis komedi yang Sandra Bullock oh, karena kamu merasa mirip sama Sandra Bullock. <laughs> <laughs> kamu kakaknya, okay. kepengen nonton film horor gitu ya. Siap. Kamu datang dari sana dari uh, garasi ba baru ngisi oli, ganti Siap. oli, oke? Okay? Kasiannya ganti oli sendiri ya? Oli. Oli. Ganti oli. Nah, kamu anggap aja ada kursi, ada kursi enggak? Satu. Coba. Ada bisa, satu kursi. Kalau enggak ini ya, kita pakai satu kursi ini punya Itu penyemangat, tepung Ingin, ya. dulu dong. Okay. Motivasi Kami. kamu adalah membuat dia mau pergi sama kamu nonton film horor. Motivasi kamu adalah supaya mau uh, dia pergi mau sama kamu untuk uh -huh. nonton film romantic comedy yang starring Sandra Bullock. Uh -huh. At the same time kamu gak tidak, ngomong. mencoba gak untuk gak tidak langsung, membunuh dia, iya. karena kamu increasingly. Dia cukup menakutkan gitu. sih ternyata <laughs> wajahnya ya. Oke okay, standby, by. Saya saya kamera ini ya, saya ini ya, oh, kamera okay. di tengah. Rolling, 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 gitu kan. Cetekin dong, cetek. Oh udah, udah, rolling yeah. udah. Yeah. oke. Okay. <laughs> action dulu bercetek. Oh gitu. And action. Action. Yap. Yeah. Eh, pokoknya hari ini abang mau nonton film horor. Haha, harus ikut. Aku, pokoknya, maunya nonton film Roman. <laughs> Oke, okay. coba dinilai dini, coba dinilai dulu. Gini, Bagaimana analisis biasanya, biasanya pemain itu? Kalau misalnya dia uh, sudah dikasih pengarahan sama director, dan motivasinya apa, hmm? dia akan menerapkan uh, motivasi dan situasi ke dunia real. Hmm. Sekarang aku tanya, "Dunia real, kamu ngomong kayak gitu nggak sama, sama adik kamu?" Ha, abang mau? Bisa jadi di umurnya, jadi bukan di usianya, ya bisa jadi. Umur 15 tahun itu lebih teen angst, lebih cool biasanya, apalagi cowok, Oke gitu kan. Coba, ya coba sekali lagi. Oke, sekali lagi. Motivasi kamu beda, sekarang motivasi kamu adalah untuk membuat dia tidak melihat kamu ketika kamu membacok dia. Nah, itu aja deh. Wow, itu lebih sadis. Ini, ini goloknya. Nah, no. Tuh, oh. gue nih, goloknya kecil. Mematikan matikan okay. tapi. Oh iya, Stand by. Ya, Roll camera, low sound. Oke. Okay. Rolling and, and action. <laughs> Aduh, mobil udah diisi bensin. Iya <laughs> bensin udah. Gimana? Malam ini kita jalannya di eh. Ikut abang. Ah, biasalah kita nonton film horor. Horornya lagi bagus-bagus. Oh, horor yang kayak gimana? Aku pokoknya mau nonton film yang romantis-romantis aja. Ya romantis terus. Yang seru-seru lah yang horor-horor. Ada yang beranak dari Ono. Huh? Beranak di pohon. <usuk> <tuk> <tuk> Oke. Okay. Kalau misalnya, aku jadi marah-marah gitu. <tuk> <tuk> kamu kan tujuannya, motivasinya adalah membuat dia ikut sama kamu untuk nonton film horor. Kamu hmm. jelaskan dong, film horor tuh kenapa bagus banget? Kenapa gitu? Oh, alasannya. Film horor ini. Uh, yang bikin sudah uh, film ini sudah bikin orang pingsan 500 orang misalnya. <gak> jadi kita harus Mereman. nonton karena ini pasti seru banget gitu dong. Kalau misalnya ini enak ini ini ya. Bang, dia juga. Ini casting beneran mereka. Ya? <laughs> iya. Mau jadi film apa emang ya, <laughs> Bang? <laughs> terakhir kita <laughs> coba <laughs> ya Bang ya. Kita terakhir coba. gak apa-apa deh. <gak> Langsung ya. lang lang aja kita kita ambil uh, gimana resultnya ya kalau oh, bisa castingnya. Iya. Benar-benar. Enggak lulus sudah. Coba lagi. Ya, umur, Bo, Bu, ya, Bu. Ya, ini Bu, ruknya alat saya si. soalnya. Iya, thank you. Ya. Ya, ini juga alat bacokan Oh, ya, ya ini, Bu, ya. Jangan diambil semua ya. Balikin. <tuk> diambil, tolong ya. tahan <tuk> semua ya. Ini kalau kita Jadi memang ya. ini kalau oh. misalnya acting, acting itu aku juga aku juga acting biasanya di film-film bukan untuk cari perhatian gimana capek apa caper gitu ya. Bukan, tapi caper, untuk mengetahui bagaimana rasanya didirect sama orang. Wah, habis ini kita kayaknya selain bisa jadi aktris, bisa jadi filmmaker, kayaknya bisa bikin jadi penulis kayak Betul. gitu ya. Jadi jangan beranjak dulu tetap bersama kami dalam Three in One kali, kali informasi, informasi, jadikan inspirasi. Bukan penonton. Tapi Bang Joko pernah bilang bahwa 50% film uh, bioskop ya hmm. itu sampah. Itu gimana? Salah itu. Salah. Lebih dari 50 oh, <laughs> Oke. Okay. Oh, okay. okay. gali informasi, Jadikan, jadikan inspirasi. inspirasi. Nah, Den tadi pertanyaan saya nggak dijawab jawab. <laughs> oh, iya, penasaran, tadi penasaran. Film terburuk Indonesia aja deh nggak sejauh jauh. <laughs> film ini, film sebenarnya kalau kita ngomong, uh, ini bukan basa basi ya. Film terbaik juga sebenarnya nggak ada. Tapi hmm. film yang paling mem, uh, paling menginspirasi kita dalam hal tertentu misalnya patch drunk love yang membuat saya jatuhnya sama film lagi gitu. Kalau film terburuk juga nggak ada, tapi film yang bikin trauma nontonnya banyak. Hmm. Tapi Bang Joko pernah hmm. bilang bahwa 50% film uh, bioskop ya hmm. itu sampah. Itu gimana? Salah itu. <laughs> lebih Salah. dari 50%. Oh, Oke. Okay. <laughs> oh, <okay. laughs> okay. Kenapa seram, sih dibilang seram. sampah? Sampah karena gini, karena uh, film Indonesia mata rantainya itu kalau misalnya di uh, sebuah sistem yang lebih um, apa namanya lebih lebih lebih, lebih uh, lebih perma, lebih apa namanya lebih lebih ideal ya hmm. harus ada yang namanya filmmaker produser ya yeah. dari produser itu tidak langsung ke exhibitor atau bioskop tapi ada distributor yeah. distributor ini akan mencari film-film yang kira-kira bagus dan layak untuk tayang dan kira-kira bisa menguntungkan mereka ambil sama distributor okay. baru distributor ini yang akan jual ke hmm. uh, bioskop hmm. nah kalau di Indonesia tidak ada distributor Oke. Jadi mata rantai itu cuma dari produser film langsung ke ya. Bios... pemilik bioskop dan hmm. pemilik bioskop langsung ngomong ke pemilik uh, pemilik film langsung ngomong ke pemilik bioskop. Pemilik bioskop gak enak nolak satu film dan menerima yang lain. Semua diterima. Karena semua diterima, yang nggak layak tayang juga masuk ke bioskop. Makanya namanya sampah. Ya. Kalau film pendek sendiri pernah hmm. jadi juri juga ya? Di film pendek yang 10 detik bukan sih kita? Gitu? Ada, ya. Boleh nggak? Sekarang kita coba. Jadi juri lagi. Jadi, lagi? "Jadi lagi. Tiga 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 detik. Siapa Tiga 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 coba kita panggil ke depan dulu yang tadi udah bawa. Oke, Tiga masuk ke dalam studio. Nah, dia katanya pengen banget jadi filmmaker. Yakin kamu? Tiga 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 entar, entar. Tiga Tiga kenapa Jangan apa dilihat, sih? ini enggak beda jauh kok ya, dari porsi dia kuat kok. Masih bisa Masih, jadi. Jadi ini mau bikin ya, film mau pendek bikin sekarang? bikin film pendek. Oh, okay. Nah okay. kamu pengen bikin film pendek apa sih sebenarnya? Yang kebayang. Itu sih, kayak misalnya kayak uh, orang tuh gampang ngomong, uh, I love you, aku cinta, aku cinta kamu, aku sayang kamu. Tapi nggak semuanya orang tuh dari hati ngomong itu. Sudah, oh. oh. okay. okay. pengalaman pribadi kali ya. Kalau misalnya saya jadi produser, dan saya ketemu sama sutradara, saya tanya, yeah. kamu film, mau bikin film apa? Yeah. Yang diharapkan sama produser itu adalah cerita. Hmm. Misalnya, uh, saya sutradara dan saya ketemu produser. Dan saya ditanya, Joko kamu mau bikin film katanya? Iya, filmnya tentang apa? Saya bisa ngomong gini, seorang anak laki-laki yang berumur 10 tahun tinggal di kota pertambangan ingin menjadi seorang penari balet. Oke, okay. oke. Okay. yang agak gak mungkin memang. Produsernya langsung, oh wow konfliknya terasa hmm. gitu ya. Kalau misalnya kita bilang e, mau bikin film apa Joko? Ini tentang ya gitu deh persahabatan. Terus persahabatan itu kan banyak yang fake ya, tapi aku mau bikin persahabatan yang real. That's not a story. Yeah. Dan produser gak bakal tertarik. Jadi oh. begitu kalau kalau misal kamu ditanya, kamu uh, mau bikin film apa? Kamu jawab ceritanya. Cerita itu ada karakter, ada tujuan dia dalam film itu apa? Hmm. Dan ada profil dari apa siapa ya, yang jadi karakter. Ini? Profilnya apa dan tujuan dia apa. That's a story. Coba okay. sekarang kamu mau bikin film apa? Maka aku bilang tadi yakin. Ya, oh, oke. Okay. Karena aku nanya, yakin kamu punya cerita apa enggak gitu. Kamu bikin film? Iya. Yakin apa ceritanya? Film tentang apa? Satu sepasang, sepasang... Mata bola? <laughs> sepasang Pasang kekasih ya? kekasih yang cowoknya, cowoknya punya pasangan baru. Oh. Tujuannya adalah? Tujuannya adalah mengkhianati si cewek. Oh. Coba ulangi lagi satu kalimat: uh, sepasang kekasih yang mana cowoknya mempunyai pasangan baru uh, yang tujuannya untuk mengkhianati si cewek. Coba aja ya, coba ya. aja. Silakan. Ayo, Ini shooting. berarti dia akan mengambil shootnya Biasanya, kalau dari film pendek, apa yang penting? Apakah penggunaan kamera itu juga pengaruh atau gimana? Uh, sebenarnya, kalau bikin film pendek, sekarang uh, semua kamera, semua bahkan smartphone-nya, udah bisa bikin film hmm. syuting untuk film pendek, hmm. ya. Uh, biasanya, biasanya seperti itu. terus Oh yeah. tipsnya itu mungkin kalau misalnya kita mau bikin film eh uh, amatir dan kita tidak punya banyak uh, peralatan. equipment, peralatan yang paling penting adalah kamera pasti satu ada. Uh, okay. Supaya terlihat lebih profesional kita pakai tripod atau pakai monopod. Okay. Jadi okay. nggak goyang-goyang, getar-getar kayak naik jalan tol. <laughs> tremor. <laughs> ya. Nah, okay. tremor gitu. Kecuali memang filmnya memang harus handheld, tapi uh, saya sarankan kalau misalnya untuk pemula amatir pakai tripod karena lebih kelihatan profesional. Oke. Okay. Oh gitu. Yang kedua, cari pemain yang tidak malu-malu depan kamera. Hmm. Dan uh, bisa diarahkan, paling penting cerdas. Kalau pemain cerdas itu bisa bisa mengikuti direction kita gitu. Kalau bisa kriteria ya orang apa? Pemain cerdas itu gimana, Mas? Nyambung aja coba ajak ngomong dulu makanya. Yeah. Ajak ngomong, biasanya kalau misalnya saya mau bikin film, saya casting atau saya mengaudisi orang-orang, saya nggak nyuruh mereka baca skrip. Tapi oh, saya ajak okay. ngomong. Oh, gini, saya deh, gini tanya deh. tentang berita terbaru apa misalnya. Berarti kalau misalnya gini. mereka tanggap sama hidup sama uh -huh. berita, berarti mereka respon sosialnya besar dan ketika mereka harus memerankan satu karakter, mereka dengan gampang memproyeksikan apa yang telah mereka serap selama dalam hidup gitu okay. Kecuali uh, kalau misalnya orangnya bleng-bleng, aja susah. Berarti hmm. yang kamu bayangkan adalah di sini ada satu sosok laki-laki yang iya. dia akan mengkhianati pacarnya. Uh -huh. Bisa kita ambil aktornya Abang ya? Oh, abang jangan. kan jadi aktor saya juga. Saya kan juri juga. Jangan. Gak apa -apa. yang lain. Apa? Kan cerdas. Gini jadi aja. Kita bisa, gini gini kita aja. Coba kan, yang saya jadi perempuannya, isti. Tara. Gak apa-apa, gak apa-apa. Okay. Bagaimana kalau ini pasangan lesbian, gak apa-apa kan? Udah jadi aktor juga sekalian. Boleh kan pasangan lesbian? Kali. Boleh pasangan lesbian. Oh boleh. Coba, Mbak, silakan, Mbak Tara. Silahkan Gimana-gimana ya. jadi? Mbak coba, Denta mau sekalian? mereka. Oh saya ini Bisa. aja. Coba kita cari uh, saya dia betul. adalah. Saya coba. pacarnya apa yang mau ya? ya. Coba. Ah. Yang, dia hianat siapa? yang hianat siapa nih? Yang hianat siapa? Jadi ini yang jadi cowok. Istilahnya cowoknya. Jangan cowoknya, dia cewek juga. Jadi... Namanya, namanya tari misalnya tari ah, dan Tari nama. dan ini mbak dista dista, dista. 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 <laughs> okay, dista. jadi mereka sudah pacaran <laughs> yeah. selama selama berapa bulan dua dua, dua tahun kali ya dua, dua tahun deh yeah. ya dua tahun ya Udah dan bulan, right. they love each other kan tadinya mereka dekat Iya. Yeah. oke okay. okay. what happen setelah itu yang mengkhianat siapa yang mengkhianat siapa dista atau ta tari? Tari. tari 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 kamu Iya. dan sekarang kamu mau balas dendam dia mau balas dendam gitu ya oke jadi saya berhianat saya yang balas dendam Oh, yang balas enam di oh, Oke. Okay. Okay. perlu pemain tambahan. Sekarang kan? gini aja cerita yang kamu bilang tadi itu itu very very broad. Artinya oh. hmm. kalau misalnya film pendek bisa terjadi di mana aja. Hmm. Ini mungkin bisa uh, lokasi uh, setnya di luar angkasa juga bisa. Hmm. Coba kamu kasih spesifik di mana kejadiannya. Misalnya seorang uh, sepasang uh, pasangan lesbian yang sedang berduaan dalam bioskop. Gitu misalnya gitu. Coba. Oh. kita lagi oh, ini ceritanya. Susah kan memang? Iya. memang susah bikin film nah, makanya. Nah, mengambil banget. gambarnya Banyak, seperti bareng. apa bingung. harusnya? Mengambil gambar artinya begini, anggaplah ini kita dalam satu ruangan, kita memang kita lagi nonton bioskop. Ya, dan mungkin ada yang telepon kemudian padahal itu pacar saya Aku lah teleponnya, telepon Disti. Okay, terus Disti pura-pura itu gini, Director itu kalau misalnya dia mau bikin film, filmnya harus sudah jadi dulu di kepalanya. Oke. Okay. Hmm. Gitu. Dia bingung barusan hmm. ya. Iya. <laughs> gitu. Studio lagi. besar, dua orang. Cewek duduk di kursi, Oke. Okay. gampang. Langsung kamu kamu ngambil gambar dari depan misalnya untuk supaya kelihatan studio dan hmm. dua orang, kan okay. gampang. Ini ambil gambarnya dulu. Misalnya kita kan. Lagi nah. Dan yang paling penting adalah. film pendek. lagi ngapain gitu? Oke, okay. ini film pendek ya Bang ya. Hmm. Jadi penting ini juga. Ini jauh nih. lebih mirip. Jauh cerita. Ini pose buat foto deh. <laughs> Cire, ini kasih lagi. dong mereka lagi apa? Oh, lagi okay. nonton. Lagi oh, nonton. Oh, nonton. Lagi Terus nonton, nonton apa? Nonton film. Romantis ya karena si tari oh, suka, okay. okay. nah, nah, uh, si suka film romantis. Nah, tapi si Dista nggak nggak suka okay. film romantis. Oke. Dan um, dia akhirnya kan kayak ya. kayak apa namanya okay. kayak bosan, bosan hmm. gitu terus akhirnya dikasih motivasinya apa motivasinya oh. adalah supaya membuat dia misalnya keluar dari ruangan ini karena dia uh, nggak suka filmnya gitu. Oh Jangan gitu. dibilang am, dia tuh bosan. Pasti gitu-gitu garuk-garuk kepala tapi enggak 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 biar, oh ada gitu. okay. susah kan susah nah, banget kancem. jadi langsung dinilai boleh langsung dinilai bagaimana hmm. Coba hasilnya. Mana hasilnya hasil dari pengambilan gambar kalau tadi acting ya ini pengambilan gambarnya gimana nih tepuk tangan dulu boleh dong. mungkin agak geser ke sini Bang paling gak agak ada. geser ke sini lah usahanya Aduh. Aduh. nanti tinggal belajar sendiri oke okay. oke okay. Ya, dari 10 dapat satu setengah. Masih jauh ternyata bang ya. Ternyata emang segitu susah. Emang susah ya? setengah untuk bisa susah. megang kamera doang ini. Iya benar, kita seru ya, perbincangan ya, kita. Jangan kemana-mana dulu, kami akan kembali di 3 in 1. Saya, saya, benci, poli saya benci politik. Saking bencinya politik, saya mau bikin film judulnya Executors. Tentang lima orang anak muda yang membunuh politikus. Wow. Anwar tuh bikin tantangan buat dirinya sendiri. Kalau misalnya followernya nambah sampai segini, dia bakal bikin ini gitu. Nah, yang terjadi saat itu, dia buktikan janjinya dia, dan buat gue saat itu seru aja. Memang uh, gue angkat untuk jadi apa namanya um, cerita yang bisa gue freestylein gitu, sang sutradara yang tunjukkan arah kemas cerita komik tragedi prahara abadikan bicara tangkap amarah tangis dan tawa dalam satu film acara di tengah dunia penuh janji palsu dan tawar dalam gelap malam penuh kelelawar hiasi kenyataan ah seperti mawar telanjang masuk circle Casey si Joko Anwar janji itu janji jangan dilepaskan jangan lupa jangan sampai dihempaskan hai elit politik Joko Anwar pun tegaskan komitmen kuat malu dilepaskan janji manis kampanye harus ditepati Rakyat kecil pun saatnya kau dekati Sambil cermati mulut, otak sehati Apa hanya akal bulu sekalian yang terlatih Tutup mata, ya, ya. tutup mata, ya, ya. tutup mata. Ya, ya. Tutup mata, ya, ya. Tutup mata. Itu itu beneran. Eh bener lah ya, gimana bener juga. Emang bener sih waktu itu memang uh, heboh sekali waktu itu, itu, gak itu ya. Tutup mata yang dijaga di sini. Uh, pertanyaan game. saya mereka nggak telepon polisi. Ya, uh, gini saya tuh uh, adalah orang yang sangat sebenarnya secara fisik tidak pede sama diri sendiri ya. Uh, karena masa kecil yang tadi, gitu ya kan? Cara fisik gak, gak pede sama diri saya. Cuman, uh, saya berpikir kalau misalnya saya sudah janji dan saya tidak dapat, ini is bullshit karena saya sering motivasi. Apa bikin janji seperti itu? nggak ada, itu, Cuman sebenarnya, bukan itu gitu. sebenarnya bukan janji. sebenarnya bukan janji hmm. serius juga, tapi just mungkin. a joke gitu ya, uh, gak ditanggi. tidur sama teman-teman. Terus mau tidur nggak bisa, terus uh, yang ngasal-ngasal, ternyata habis uh, ngetut saya tidur pas bangun, okay. udah tiga oh, rame ...ramai hmm. dan semua orang waduh terus ya udah uh, had to do it apa yang foto siapa ada namanya Anggun Priambodo <laughs> kita berdelapan pada waktu itu dan itu Motonya merubah lagi dan itu, kan itu, itu merubah hidup kita semua soalnya waduh oh gitu. <laughs> karena okay. malam itu Gokil. Emang gokil ya, <laughs> tapi malu ngomongin ngomongin sosial malu, media kayaknya memang aktif <laughs> banget ya, Bang Joko ya di sosial media juga. Kan? Saya gak aktif di sosial media hmm. karena kalau dihitung-hitung, saya sehari paling cuma satu atau dua ya, rata-rata dari hmm. pertama kali saya bikin Twitter. Tapi banyak Twitter, Twitternya, atau tweet-tweetnya Bang Joko yang lumayan, ya, uh, bisa dibilang kontroversial ataupun... karena saya seru-seru lah. Saya gini, saya uh, sosial media itu adalah uh, a huge blessing for human kind gitu ya. Uh, tapi juga at the same time occurs to human kind juga karena gini mm -hmm. um, sejak ada sosial media semuanya itu gampang uh, apa namanya menular uh, orang yang punya pikiran yang lebih uh, open minded juga gampang membuat uh, tweet dan orang-orang juga banyak yang mengamini gitu yeah. tapi oh, tapi bigotry dan narrow mindedness dan rasisme juga banyak juga dan banyak berantem okay. juga ujung-ujungnya ya. gitu artinya <laughs> Nah, kita sebagai pemilik uh, sosial media apalagi followernya yang banyak gitu kita juga punya responsibility bagaimana menggunakan sosial media uh, bisa juga bermanfaat buat humanity gitu loh. Mm -hmm. Bukan cuma kita nge-tweet yang asal-asal kita foto-foto selfie dan mungkin jualan jadi buzzer tapi kita okay. juga punya responsibility untuk membuat sosial media ini ada fungsinya ada gunanya buat kita sebagai iya. manusia dan hidup iya. di Indonesia apalagi gitu. Tapi Anda harusnya paham bahwa ada konsekuensi kalau lagi nge tweet nge -tweet yang aneh-aneh Ada benar saya tahu banget soal konsekuensi gitu. <laughs> Oke, okay, mudah-mudahan termasuk termasuk ke ini juga, ya. Muda -muda -muda. Termasuk ya, dengan apa ya? dengan politik ataupun begitu uh, ini S di... saya saya benci, saya benci politik. Saking bencinya politik, saya mau bikin film judulnya Executors tentang lima orang anak muda yang membunuh politikus. Wow. Gitu ya. Tapi kita tidak boleh buta politik karena kalau kita buta politik ini orang-orang politikus bakal bodoh-bodohin kita. Mm. Gitu loh. Karena saya tidak buta politik, saya jadi peduli what's going on. Okay. Mm. Nah, Indonesia sekarang um, ada satu krisis yang luar biasa, sudah akut banget, selfishness, egois. Dari mulai yang paling kaya sama yang paling miskin, egois. egois yang kaya melanggar hukum karena mereka merasa i can do it so why not yeah. gitu ya. Saya punya power, saya bisa bayar hakim sama jaksa untuk hmm. bikin saya bebas. Orang miskin juga melanggar hukum juga gampang banget hmm. dengan alasan kan saya cari makan. Hmm. Saya deserve dong untuk melanggar hukum karena saya cari makan. Okay. Karena apa? Karena tidak ada teladan. Kita nggak punya teladan di Indonesia. Tidak ada satu orang pun yang bisa kita look up. Oh, ada seseorang yang bisa kita uh, untuk saat ini ya. Untuk saat ini. Okay. Kan kita minus banget yang namanya teladan gitu loh. Gitu. Itu film soal eksekutor itu kenapa begitu ekstrim sampai harus membunuh si politikus-politikus itu? Film ya by the way ya, bukan saya. saya yeah, kan, kalau saya sih kan, kalau saya Tapi kan mau. pasti kan ada dampaknya <laughs> dong, ada yang... Tapi ya bisa harus jadi mau? akhirnya nanti ada orang yang mungkin ya, saking punya pola pikir politik, yang saking bencinya sama politik, punya begini akhir. Kan? Saya tanya, itu bukannya uh, mimpi semua orang ya oh, <laughs> Indonesia? <okay. laughs> Enggak ya? Enggak, it's filmnya gini, sebenarnya tentang seorang lima, lima orang anak muda yang uh, sudah empat banget sama situasi Indonesia. Dan mereka ambil kesimpulan bahwa ini... Indonesia sangat uh, kacau banget karena uh, perbuatan akibat dari perbuatan politikus-politikus busuk di Indonesia gitu loh. Uh, ternyata setelah mereka uh, apa hmm. mencari tahu ternyata bukan masalahnya bukan cuma legislator. Indonesia ini memang dikerogoti dari segala macam penjuru oleh segala macam pihak gitu loh. Oke, okay, harapan? Hmm. Gitu. Harapannya apa? Harapannya untuk ke depan secara dari segi politik ya apalagi sekarang udah harapannya gini, ke harapan sekarang ngomongin pemilu seorang, aja deh. Iya. Kemarin orang saya Joko Anwar pinginnya seperti apa? Ngomongin sih nanti? pemilu. Kemarin saya kuar-kuar supaya orang milih, supaya orang milih terutama orang-orang yang punya akses untuk bisa mencari tahu uh, apa caleg mana yang bermutu. Iya. Iya kan? Ya. Tapi anak-anak muda kebanyakan ah oh, mau ngapain milih apa segala macam. Kalau kita nggak milih, kita yang punya akses untuk mencari tahu caleg mana yang bermutu kita nggak milih, yang milih adalah orang-orang yang cuma dibayar. Orang-orang okay. yang gak ngerti yang milih karena mukanya familiar, pernah muncul di TV, dia tusuk. Oke, okay. yang terpilih yang Senayan, orang-orang yang ngaco dong. Akhirnya termasuk Aceh, hmm. Vicky masuk hmm. lagi ya. Nah, kecuali kalau misalnya kita kesenayan. yang punya bisa akses sekarang, dari mana orang bisa tahu tentang caleg dari internet, salah satu satunya cara ya kan? TV juga sedikit, internet tinggal baca ini, ini jejak rekamnya terlihat. Bla 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 bla. Kalau kita misalnya kita orang yang punya akses untuk mengetahui mana yang bermutu, paling enggak yang lebih bermutu dari yang lain lah gitu loh. Kalau kita pilih. Kalau kita bisa milih, orang-orang yang agak bermutu ini bisa masuk. Kalau kita lakukan itu? I did, of course. oke okay. gitu. Jadi milih okay. ya? Sesuai jadi dengan Jadi harus yuk, di break, ya? maksudnya harus ada seseorang yang, oke okay, let's stop this. Terima kasih okay, kalau gitu, kasih, bang Abang Jokoh, juga waktunya. waktunya. Terima kasih. ajak aja saya main jalan-jalan. Jangan jadi perempuan hamil yang kena bencana ya. Saya mau. Ya saudara tentu sudah 3 in 1 hari ini, terima kasih atas kebersamaan Anda, Desa dan Kusuma. Saya Kamidia Disti. Dan saya Tara Detuar. Tetap di 3 in 1 besok yeah. di episode mendatang. Gali yeah. informasi, jadikan, jadikan inspirasi. inspirasi. Selamat malam.